Ya, kembali di PSK FC Internal Game pada kesempatan malam hari ini. Game ke-9 akan segera berjalan, mitra olahraga semua, antara tim 4 berhadapan dengan tim 1. Ini merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim ya di kesempatan malam hari ini. Agus Aloy, Albert Acuan, Yudi, Yugi, Dani, dan Bapak Kos kembali akan menjajal keunggulan mereka atau akan mencoba kawan-kawan dari tim 1, Robin, Jung, Budi, Hau Hau, Willy, dan Randy juga Hari. Kembali Willy kali ini. Tim 1 masih kita saksikan sangat tenang sekali, mencoba memantau siapa rekan-rekan yang bisa memperoleh bola lebih baik untuk bisa langsung mengarah ke pertahanan belakang dari tim 4. Aloy dan kawan-kawan coba bertahan, kali ini Aloy tepat sebagai pemain tengah ya. Iya, kembali Denny. Iya, masih cukup bisa mengendalikan permainan ya kawan-kawan dari tim 1 ini. Willy, ada Hari di sana, Randy, Budi juga. Langsung yang dituju. Wow, sangat tegas sekali tadi Bapak Kos ya, mengarahkan bola, membuang bola sebagai tindakan penyelamatan terakhir. Willy kali ini masih Randy, kembali kepada Willy. Apa yang dituju? Ke tengah kembali, masuk ke saksikan dari dua arah yang sangat jauh ya, berbeda. Mereka mencoba memainkan, kali ini masih Hari yang dicari. Hari melebar, Hari, iya, dengan tegas sekali dari Agus, penjaga gawang tim 4. Iya, Aloy yang sudah mencetak gol satu tadi, gol yang sangat cantik sekali kali ini. Iya, penjaga gawang Robin kembali dipercayakan untuk menjaga jala gawangnya supaya tidak jebol oleh kaki-kaki para pemain dari tim 4. Willy kali ini mencoba sedikit kreativitasnya di belakangnya ya, untuk bisa menenangkan bola, untuk bisa bermain secara sabar ya. Cerita ditampilkan oleh kawan-kawan pemain belakang dari tim 1 ini. Kembali kita saksikan Randy kali ini dari tim 4 masih lepas tadi bola. Acuan kita saksikan masih dipercayakan untuk mengawal pertahanan belakangnya, dan juga Aloy kali ini mencoba sedikit maju ke depan ya. Juga ada Papa Kos di sana. Iya, ini dia pemilik heading maut ya, yang tadi beberapa kali mencetak dua gol melalui heading yang sangat mematikan. Iya, kembali terjadi duel Budi kali ini. Langsung, iya, Agus tepat sekali. Penyelamatan yang sangat penting dan sangat brilian dari seorang Agus tadi. Ya, pendek saja kepada Acuan. Aloy yang dicari sepertinya. Ya, terus memancing lawan untuk bisa keluar. Ya, Papa Kos tadi. Sayang sekali Hari kali ini. Melebar bola. Sayang sekali. Senyum yang begitu indah tadi ya, walaupun salah dalam mengumpan tadi. Ini yang terjadi, kita saksikan kawan-kawan ya, memainkan bola secara gembira kawan-kawan dari PSK ini. Ya, kali ini bisa terdokumentasi dengan baik dan juga bisa menjadi bahan cerita nanti ya bersama kami menu bola Lampung. Aloy sepertinya dicari. Oh, sayang. Adalah Albert sepertinya melebar. Yo, keluar sudah bola. Tidak terasa ya mitra olahraga, kebersamaan kita sekarang sudah ada di penghujung tim, penghujung game maksud saya. Tendangan langsung kali ini akan mencoba melakukan Albert sepertinya. Sudah menunggu di sana, atau tendangan langsung sepertinya ini ya. Ini sangat keras tendangannya. Iya, oh, Aloy lagi-lagi. First time yang dilakukan Aloy tadi dengan kaki kirinya
belum juga bisa menembus gawang yang dikawal oleh Robin Van Persie. Ya, Ari, masih Ari ke tengah, diambil alih tadi, cepat ini kita saksikan. Iya, bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi ya, lagi-lagi respect ya antar sesama rekan-rekan yang ada di tubuh tim PSK FC ini. Ya, kesaksikan Willy akan melakukan tendangan dari situasi bola mati ya. Sudah menunggu rekan-rekan di sana. Ya, langsung Willy. Ya, sebuah opsi yang dipilih tadi oleh Willy, namun masih saja berada tipis di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Agus. Masih 0-0 sementara kedudukan Mitra Olahraga semua di game yang ke-9 ini. Ya, semakin malam semakin seru dari game ke game yang sudah kita lampaui tadi, kita jalani. Iya, Willy lagi-lagi masih cukup konsisten di pertahanan belakang. Ball pass tadi ada acuan di sana. Ke tengah kali ini. Iya, Albert sepertinya langsung crossing. Yo! Sangat menghujam sekali tadi. Ada sedikit penyesalan tadi ya, mengapa tidak menjadi gol tadi ya. Lagi-lagi belum beruntung. Kaki kirinya sangat keras tadi ya Mitra Olahraga. Hampir-hampir saja koyak gawang seorang Robin ini. Kembali, oh, pelanggaran jelas tadi dilakukan. Kembali Willy kali akan mencoba melakukan tendangan dari situasi bola mati ya. Willy kali ini akan mencoba lebih bisa membaca arah bola kemana. Ya, Willy, yo, wah, luar biasa, gol, Willy, berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya melalui situasi bola mati tadi Mitra Olahraga. 1-0 sementara kedudukan bagi tim 1 ya, tim 4 betul-betul memperoleh lawan yang ketangguh ya kali ini ya. Kita saksikan tadi di beberapa game, Aloy dan kawan-kawan ini merupakan tim yang bisa menjanjikan kemenangan. Namun kali ini dia mendapatkan lawan yang memang betul-betul tangguh tadi ya. Willy membuka kemenangan bagi timnya. Iya, melalui tendangan bola mati tadi ya. Sedikit memantau arah atau posisi dari penjaga gawang Agus dan langsung menempatkan bola dan tidak terjangkau tadi. 1-0 sementara kedudukan bagi tim 1. Aloy kali ini, Papa Kos, acuan, masih angkat cop bola, tepat sekali balik badan, yup, gol, terjadi gol balasan dalam durasi waktu yang tidak lama dari gol yang dilesakan oleh Willy tadi. 1-1 kedudukan sementara. Ya, tantangan kembali terjadi. Kawan-kawan, semakin seru ya pertandingan ini di pertandingan game 9 ini ya. Statistik tadi dari apa yang mereka hasilkan, memperoleh betul-betul lawan yang tangguh ini ya, tim pertama di tim 1 ini ya. Iya, Willy kali ini, kembali Willy ke tengah kayaknya. Ya, ada Budi atau siapa nih sebenarnya? Hari. Oh, bukan handball. Oh, dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran atau apa yang terjadi? Kita saksikan. Play on masih bola ya. Iya. Tidak menjadi masalah ya dalam hal ini karena memang inilah internal game dari kawan-kawan sendiri. Dan oh, bola masih terus berjalan ya. Masih 1-1 kedudukan dan bukan juga merupakan sebuah hadiah penalti tadi yang diberikan kepada tim ke-1. Iya, Budi tadi. Iya. Sendiri kita saksikan masih cukup terkawal sangat rapat ya. Willy walaupun maju namun masih meninggalkan satu pemain belakang di belakang ya.
Iya, maksudnya kepada hari yang dicari. Game ke-9 sudah memasuki menit-menit akhir ya. Dan kita masih menyisakan satu game terakhir di game pamungkas nanti ya, di game ke-10 antara tim 2 berhadapan dengan tim 5. Ini juga seru Mitra Olahraga ya. Angkat bola dan tim ketiga sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Dan mereka langsung bisa mandi atau istirahat lebih dahulu ya. Lemparan ke dalam kali ini Willy. Masih Willy. Angkat bola Willy. Lagi-lagi duel bola heading yang sangat sangat baik ya. Yang diperlihatkan oleh Bapak Kos ini. Iya. Kali ini Aloy sendiri Aloy dengan tenaga terakhirnya Aloy. Angkat crossing bola. Iya. Belum bisa ditahan dengan baik tadi oleh Albert bola. Ya, yo, hari yang dicari tadi maksudnya. Namun penjaga gawang Agus sudah bisa membaca arah bola tadi. Ya, Ogi. Ya. Ya, ini bukan provokasi ya, namun sekali lagi inilah ya game ke-9 air berakhir sudah Mitra Olahraga dengan skor akhir 1-1 ya.